Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin di channel YouTube Leslar Update, yang akan membahas seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun sebelum lagi sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta kan tombol lonceng notifikasinya para sahabat. Tujuannya adalah agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan berita-berita terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Dan memindahkan semoga kalian sehat dan sukses selalu. Amin. Baiklah para sahabat, video kali ini Bomin ada informasi kabar-kabar terbaru terupdate seputar Leslar Family, di mana kabar yang pertama ada postingan di instastorynya Papa Rizky Billar, yang mana mengunggah sebuah unggahan bersahabatnya, masya Allah, dan kita abang L ini lagi bantuin mijitin papa bersahabat ya, Allah, masya Allah, gemes banget. Pati itu siapa? Kemudian sahabat, dengan selanjutnya ada postingan juga dari IG-nya Papa Rizky Billar, yang mana di situ para sahabat yang aduh itu kenapa ya abang? Dalam caption-nya Papa Rizky Billar mengatakan, aku belum bisa sembuhin kaki papa aku ya om, kata sahabat ya, masya Allah, amin. Dan kemudian sahabat, kita lihat dengan selanjutnya ada caption dari Sendal Putih underscore Billar, masih abang pantau loh ini onti uncle malam mingguan kok cuma liatin HP, nungguin abang ya katanya ya. Masya Allah, benar-benar sahabat ya, kita nungguin abang dan juga panda. Ya mana di sebelah sahabat ada komentar mengatakan, masya Allah tabarakallah abang ganteng, ganteng banget, sehat selalu ya anak pintar, anak soleh, kesayangan panda, amin, masya Allah cakep banget. Aku nih ya berarti anak cewek cantik banget kan sahabatnya, masya Allah. Kemudian sahabat di sini pun ada komentar mengatakan, masya Allah tabarakallah cucu online abang Fati ganteng gemesin ya, masya Allah gemes banget. Bang ambil HP papa ya bang, terus buka IG terus live ya bang. Wow. Masya Allah, kayak waktu itu sahabat ya, pernah ya abang itu pegang HP-nya Tenopi ya, kemudian live tuh sahabatnya, kirain apa ya gelap-gelapan, eh ternyata abang tuh yang mencet live-nya ya sahabat. Ya Allah, nanti kalau abang udah gede, ayo bang ambil HP papa bundamu ya, langsung live aja ya. Kemudian sahabat, dengan selanjutnya ada postingan dari Rosan Scorless 24 lari yang menunggu sebuah unggahan ini para sahabat ya, versi zoomnya masya Allah ya, kita lihat dengan seksama, ganteng banget ya kesan kita abang L. Yang mana di sini para sahabat ada caption mengatakan, coba zoom ya, masya Allah tampan banget gemes. Ada juga mengatakan, masya Allah gantengnya jangan tenanan. Ada juga yang berkomentar, masya Allah gimana coba nggak tambah ganteng, papapnya kan ganteng, kemudian bundanya loh, ya Allah cantik sahabatnya, dan bundanya loh yang ngomong. Kemudian sahabat di sini pun ada komentar mengatakan, masya Allah anaknya panda nih ya gemes kasep banget. Ada juga yang berkomentar, masya Allah nah gemesnya anak ganteng soleh cerdas, mau urut papap pakai tangannya pada sahabat ya, aduh masya Allah anak tampan banget banget ya ini, masya Allah comel banget. Kemudian sahabat, kita lihat dengan selanjutnya yang mana ada postingan dari Sendal Putih underscore Billar, terlihat di sebelah sahabat ya abang L ikut-ikutan ya pijitin papapnya, aduh masya Allah. Yang mana dalam unggahan ini pun captionnya mengatakan, masya Allah gemes ya ayang kasep pisan, ey lucu banget ya kalau dia udah pakai jumpsuit gitu, itu mah ya bukan mijet abang, tapi itu dikuat-kuat ya, cuek-cuek orang Sunda mah katanya ya. Masya Allah lucu dan pinter ya, masya Allah ini bayi yang gemes ya. Ada juga yang berkomentar, masya Allah ayangku gemes anak soleh pinter, sehat selalu ya nak kasep, dari kemarin min bolak-balik di IG ya YouTube, alhamdulillah hari ini embul nongol, terima kasih min vitaminnya, sehat selalu min, amin ya Allah. Dan kemudian sahabat, kita lihat dengan selanjutnya yang mana ini ada postingan bersahabat ya mengenai outfitnya abang L saat pijitin papa Rizky Billar bersahabatnya, jumpsuitnya masya Allah gemes banget. Namun dalam unggahan bersahabat ya ini masya Allah banget ya, wah bajunya gemes gini,
tapi harganya nggak gemes ya. Kita lihat ini para sahabat ya, harganya itu 1.300.000-an ya. Wow, Masya Allah, ini mah cuma untuk bobo aja harganya 1 jutaan lebih ya, Masya Allah. Yang mana dalam unggahan sahabat ada komentar mengatakan, "Bang, itu buat bobo aja loh ini," katanya ya. Dan ada juga berkomentar, "Masya Allah, mehong banget baju bobonya abang. 1 juta hanya untuk bobo, bang." Aduh, kalau kita mah udah buat apa-apa para sahabat ya. Kemudian sahabat kita lihat di sini pun ada komentar juga mengatakan, "Bang, buat bobo aja 1.5 jeti, bang. Onti dasar 30.000-an aja, Masya Allah. Semoga rezeki pandang ngalir terus ya bang ganteng, amin." Kemudian sahabat ada juga mengatakan, "Iya, dasar harga 50.000-an aja udah mehong aku rasa," katanya ya. Masya Allah, memang sahabat ya, ini hati emak meronta-ronta ya lihat baju tidurnya abang seharga 1 jutaan lebih ya, Masya Allah. Dan kemudian sahabat yang tak kalah luar biasanya lagi, ini ada postingan dari kucingku 886 Leslar yang menunggu sebuah unggahan ya mengenai outfitnya Papa Rizky Bilar. Kalau tadi Abang El, sekarang Papa Rizky Bilar. Ini saat ke Cianjur, yang mana kemeja yang dikenakan Papa Rizky Bilar itu harganya 3 jutaan lebih para sahabat ya. Wow, luar biasa ya. Dan kita lihat di para sahabat ya, tas nih yang bertanya-tanya tentang tas Rizky Bilar. Ini ya harganya itu 42 jutaan ya, Masya Allah, hampir 43 juta tuh ya nominalnya. Wow. Dan kemudian sahabat kita lihat di sini pun ada sepatu juga nih harganya 14 jutaan. Yang tak kalah mehongnya para sahabat ya, yang sangat luar biasanya, yang paling kecil mungil yaitu jam tangan. Ini kita lihat bersama para sahabat ya, nominalnya Masya Allah, itu di belakang angkanya ada berapa ya. Wow, itu 1 miliar lebih para sahabat ya, Masya Allah. Yang mana dalam unggahan para sahabat ada komentar mengatakan, "Itu jam tangannya harganya berapa ya, banyak banget angkanya." Dan kemudian disitu dijawab ya, 1M lebih katanya para sahabat ya, Masya Allah. Ada yang berkomentar, "Biar panas tuh yang bilang Papa B banyak utangnya." Wow. Bener banget para sahabat ya tuh, sudah terbukti kan Leslar itu gak bangkrut ya. Tuh yang dipakai outfitnya aja, Masya Allah ya, miliaran ya sekali pakai, luar biasa. Kemudian sahabat di sini pun ada komentar mengatakan, "Masya Allah, amin. Makanya ya jangan pada ribut mereka gak tampil di TV atau kelihatan kerja. Aset mereka itu masih banyak ya, gak kebayang lah sama kita-kita yang gajinya bulanan gak nyampe 2 digit atau maksimal 2 digit. Sekali endorse aja udah sebulan gaji kita kali ya." Bener banget para sahabat ya. Dan ini para sahabat ada juga mengatakan, "Pada sok tahu sih, namanya juga pembenci." Masya Allah, bener banget para sahabat ya, mereka gak tahu kalau asetnya Leslar itu banyak ya. Masya Allah, kita doakan semoga Panda dan Abang El ya, Allah lindungi, Allah jaga dari hal-hal yang tidak baik ya, amin. Kemudian sahabat, kabar selanjutnya ada postingan dari Indo TV Trends yang menunggu sebuah unggahan ya mengenai pemenang dalam Social Media Award 2022. Dalam unggahan sahabat, captionnya mengatakan, "Leslie terpilih menjadi juri terfavorit hingga Avan dominasi kemenangan. Berikut terdaftar lengkap The 5 Academic Social Media Award." Dari sahabatnya, Masya Allah, alhamdulillah ya. Yang mana di unggahan selanjutnya, postingan dari Indosiar, terlihat kesan kita Bunda Lesti Kejora saat memenangkan Social Media Award 2022 kategori juri terfavorit ya. Masya Allah, bersyukur banget para sahabatnya, akhirnya kesan kita Bunda Lesti Kejora menang ya dalam kategori juri terfavorit. Yang mana dalam postingan Indo TV Trends, di sini captionnya mengatakan, "Yuk simak daftar lengkap pemenang The 5 Academic Social Media Award ya, apakah jagoan kalian yang menang? Komen di bawah ya." Alhamdulillah para sahabat ya, kesan kita menang dong, luar biasa. Yang mana di para sahabat ada komentar mengatakan, "Alhamdulillah," dengan hashtagnya Lesti tetap di hati. Ada juga mengatakan, "Alhamdulillah Lesti Kejora, alhamdulillah Kejora akan selalu bersinar ya, Masya Allah." Kemudian sahabat kita lihat di sini pun ada komentar juga mengatakan, "Iri pasti ya, kebanyakan artis lihat fans fanatik seperti fanbase-nya Lesti. Tiap aja penghargaan mereka kompak ya dukung idolanya." Wow. Dan ada juga mengatakan, "Alhamdulillah, congratulations ya Bunda Lesti. Alhamdulillah kesayangan emak-emak Lesti Kejora menang ya juri terfavorit. Selamat ya Dede." Masya Allah. Dan kemudian sahabat di sini pun ada komentar mengatakan, "Alhamdulillah Lesti menang. Ini bukti bahwa Lesti Lovers dan Lesti Lovers masih solid. Sampai jumpa di award berikutnya ya, IMA Award di RCTI. Insya Allah Lesti menang lagi borong piala seperti tahun-tahun lalu.
Sampai saat ini Ford masih unggul dan selisih jauh ya dengan yang kedua. Ayo sahabat-sahabat, kita dukung kita support selalu ya. Kesan kita udah Lesti Kejora, bismillah menang lagi dalam Imakwat RCTI ya. Amin. Kemudian sahabat, kabar selanjutnya ada postingan dari IG-nya Papa Rizky Bilar yang mana sebuah unggahan ya mengenai Maulid Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun akan hadir ya, yaitu Habib Utsman bin Yahya dan juga Kak Kartika Putri. Para sahabat ya, di situ ada hashtag-nya. Ini terbesar di Jawa Barat ya, Majelis bin Yahya, masya Allah. Ini para sahabatnya luar biasa sekali. Akankah Leslar ikut? Para sahabat yang pokoknya kita tunggu ya. Kemudian sahabat, dengan selanjutnya ada postingan juga di instastory-nya Bunda Lesti Kejora yang mana sebuah unggahan yang sama mengenai Maulid Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbesar di Jawa Barat, Majelis bin Yahya. Dan ini para sahabat ya, di tag ya, Kak Kartika Putri dan juga Habib Utsman bin Yahya. Masya Allah, sepertinya Lesla juga akan ada di kajian Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW dan bersahabatnya di Jawa Barat bersama Majelis bin Yahya. Kita tunggu bersahabatnya kabar bahagianya, karena alhamdulillah bersahabatnya Lesla selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, soleh dan juga tulus ya, masya Allah. Amin. Kita tunggu kabar bahagianya ya. Kemudian sahabat, kabar selanjutnya ada kabar sedih pada sahabatnya, postingan dari Abang underscore L yang mana dalam postingannya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, lagi-lagi pada sahabatnya terjadi gempa bumi di daerah Garut pada sahabatnya. Ya Allah, disitu dikatakan pray for Garut. Yang mana dalam unggahan pada sahabat, captionnya mengatakan ya Allah ya teteh, dengan hashtagnya pada sahabat ikhwannya, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah teteh, kamu baik kan sayang. Dan ini pada sahabatnya langsung banjir komentar ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan dan kesabaran untuk mereka semua ya, amin. Ada juga mengatakan alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Ada juga mengatakan ya Allah, semoga enggak ada korban ya bun, musibah terus menerus ya Allah, lindungilah semua saudara-saudara yang ada di sana ya Allah, amin. Dan sahabatnya bosnya kabar, ada kabar duka para sahabatnya mengenai daerah Garut ini ya, kabarnya terjadi gempa. Ya Allah, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Garut ya Allah berikan Allah lindungi, Allah jaga para sahabatnya, dan semoga ya musibah ini segera berlalu ya, amin. Baiklah para sahabat, sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Video ini bagaimana tanggapan kalian? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi, Abang Minci terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.